Oke, ini udah jadi ya. Ini bawahnya kayak dikasih stiker, kayak apa, isolasi kertas ya, supaya nanti tinggal dicopot aja supaya terisi, supaya aman lah, supaya nggak kena apa lem-leman. Nah, ini udah pakai kabel, baik kabel yang biasa, kabel data ya, model gepeng, lebih simple. Nah, ini dua udah, panjangnya 20, ada 20 lebih ya, 25 lebih. Jadi kalau kita sorot dari sini sampai sini ya, ini satu kotak 5 5 10 20 25 lebih ya, 25 lebih, 8 28 lah ya, 27 28, sekitar 27-an lah ya, sekitar 27 28. Nah, ini kita tinggal colok ke kabel USB-nya pakai Type C ya. Nah, ini yang lain Vial udah langsung ke detect ya, pakai aplikasi Vial kiri kanan ya. Jadi kita sini udah saya set apa namanya, 1 2 3, dan ada tap dance nya ya. Jadi bisa untuk ganti layer, tap dance nya untuk ganti layer ya, nanti bisa disetting sendiri lah ya di bagian tap dance ini, bagian tap dance yang di sini ya, nanti kita bisa setting sendiri. Oke, nah sekarang kita coba tes matriksnya. Kita sudah tes, kita coba pencet, nah nyala putih ya yang ini. Oke, sekarang kita coba tes di sebelah. Kita pencet yang sebelah kiri, tuh ya, 2, ini 3, 4 ya. Sekarang kita kalau mau pindah ke layer 2, saya akan pakai tap dance, jadi pencet 2 kali yang ini. Nah, ini langsung berubah jadi A, S, D, F. Nah, kalau mau balik lagi ke depan, tinggal tap dance lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, udah jalan ya. Jadi nanti tinggal download aja Vial-nya. Terus ya udah, tinggal langsung ke detect. Ya, nggak perlu download lagi file JSON-nya lagi ya, karena pakai Vial langsung ke detect. Oke. Have fun.